mendesain, menciptakan, dan mengurusnya setiap saat. Serta Allah tahu persis apa yang kita lakukan dengan tubuh titipannya ini. Tidak ada satu saat pun tubuh ini lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada sesaat pun tubuh ini tidak terperhatikan oleh Allah. Allah menitipkan tubuh ini kepada kita sebagai ladang amal. Kita bisa merawatnya dengan baik. Dan Allah menjadikan amal soleh kalau kita serius merawat tubuh ini sebaik-baiknya. Dan untuk bisa merawat dengan baik, semuanya kuncinya adalah gerbangnya ilmu. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Mengurus. Bagaimana mungkin kita bisa mengurus sesuatu yang kita tidak tahu? Oleh karena itu, barang siapa yang ingin bisa mengurus amanah ini, tubuh ini sebaik-baiknya, maka kita harus banyak belajar. Semua ilmu yang ada itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang manfaat terjadinya dengan izin Allah, termasuk acara kita pagi ini. Jikalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. AA pernah punya pengalaman, kisah nyata, seorang saudara yang tangannya terkilir di kampung, lalu diurus oleh orang-orang yang dianggap mampu. Hari demi hari semakin bengkak dan infeksi dan menjadi semakin lemah karena ditutupi dengan daun-daun tertentu, dan ternyata ketika sudah lemah sekali dibawa ke rumah sakit, kata dokter yang di sana ahlinya, ya, ahli tulang, ahli bedah, ini sudah infeksi dan sudah merambah kemana-mana. Padahal niatnya baik, ditolong, tetapi bukan oleh ahlinya. Akibatnya bukan menjadi sembuh, tapi menjadi parah. Memang Allah menciptakan segala sesuatu juga ada ahlinya. Nah, mudah-mudahan kajian-kajian di Sabtu ini, karena kesehatan itu nikmat kedua sesudah nikmat iman, mudah-mudahan dengan banyak ilmu kita, paham kita memperlakukan tubuh kita dengan baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Silakan Dr. Asep, apa kabar? Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa judul kita kali ini? Ya, setelah dua pekan kemarin kita membahas di tataran teori untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena Allah menitipkan daya tahan tubuh kepada kita itu jauh sebelum kita lahir. Masih kita dalam kandungan, kita sudah disuplai tentara-tentara bagi tubuh kita itu dari ibu. Begitu lahir, kita dapat oleh-oleh tentara-tentara kita dari ibu, dan setelah itu kita berinteraksi dengan lingkungan luar di mana musuh-musuh ada. Dan ketika musuh-musuh ada, maka tentara di dalam tubuh kita itu terpacu untuk membuat sistem alutsista, begitu mungkin. Sistem alutsista disesuaikan dengan apa yang dia hadapi di lingkungannya. Akan berbeda seseorang yang hidup misalnya di Jerman dengan yang hidup misalnya di Kuningan, begitu. Karena musuh yang dihadapi oleh tubuh kita itu berbeda. Nah, jadi ketika kemarin tiga pertemuan kita belajar tentang masalah pandemi yang memang dari sejarahnya itu penyebab pandeminya itu hampir nggak pernah hilang, jadi kita akan berdampingan terus dengan potensi bahaya itu. Nah, salah satu ikhtiar agar kita sehat adalah ada dua, yaitu kita melatih imun kita itu dengan tentara-tentara yang bohongan, misalnya dengan imunisasi. Kemudian yang kedua adalah memperkuat sistem persenjataan yang ada di dalam, yaitu kita memperkuat sistem imun. Kemarin kita telah membahas secara teori, dan hari ini kita akan lebih ke arah praktis. Misalnya selenium itu didapat dari buah apa, vitamin C, vitamin D, vitamin E, buahnya buah apa, sayurnya apa, begitu. Dan ini sengaja dipilih
dari beberapa penelitian yang kiranya benda-benda itu ada di kita, ada di indonesia. Nah itu mungkin akan kita bahas pada pagi hari ini, ya, atau silakan kalau pakai slide ya baik, harus agak dijelaskan detail dan dengan bahasa sederhana karena banyak yang menyimak lewat radio juga. Siap. Itu kalau yang lewat video dan sebagainya harus dibantu diterjemahkan. Baik. Semoga ini bisa visualisasi ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa audio atau bahasa lisan, ya. Baik, kita ulang sedikit pertemuan kita pada 2 pekan kemarin, sahabat semua. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, memang pandemi ini rata-rata gitu ya, sejak yang tercatat dalam sejarah yaitu sekitar 1300 sebelum Masehi. Kemudian kita lihat dalam sejarah juga sejarah terbesar di mana korban itu terbanyak yaitu flu Spanyol, sekitar 50 juta orang meninggal, dan ternyata penyebabnya itu flu itu ada sampai saat ini begitu. Nah, bedanya kalau dulu ketika mungkin seperti kita dulu ya, seperti kita pada 2020, kita belum kenal virus SARS-CoV-2 ini. Nah, pada zaman dulu sama, belum kenal virus influenza, sehingga tentaranya belum punya. Nah, sekarang mah virus influenza dianggap sebagai virus biasa. Nah, demikian juga mungkin nanti ya, SARS-CoV-2 ini atau virus corona ini dianggap sebagai virus biasa. Nah, karena kebersamaan ini akan mungkin terus-menerus, maka ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, pengenalan terhadap virus itu agar tubuh kita itu membentuk tentaranya sesuai dengan musuh. Yang kedua adalah bagaimana tentara kita itu kuat, kemudian juga benda-benda atau bahan baku untuk membuat senjatanya dilengkapi. Intinya mungkin seperti itu kalau dilihat dari gambar ini ya. Nah, ini yang kemarin yang saya sampaikan, jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat menjadi makananmu. Ini sebuah peringatan bagi kita semua agar kita mengkonsumsi makanan itu betul-betul sesuai dengan keilmuan sehingga bisa memperkuat apa yang ada di dalam. Nah, saja deh sahabat-sahabat semua, ini saya ulangi sekali lagi karena jangan sampai beranggapan saya misalnya mengungkapkan makanan sayuran ada 3 jenis sehingga mengabaikan makanan yang lain. Tidak. Karena apa? Karena makanan itu ada prinsip halal, kemudian prinsip thayyib, kemudian prinsip kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan untuk imun baru ditambah setelah kebutuhan dasar itu selesai. Jadi jangan sampai kita banyak misalnya nanti makan tomat dan pisang, makan nasinya, ini tidak memenuhi kebutuhan. Nah, itu juga salah. Artinya kebutuhan pokok dulu, baru kebutuhan untuk imun booster gitu. Nah, ini penelitian yang kemarin saya sampaikan, lebih dari 260 penelitian. Hasilnya sahabat-sahabat semua, mereka meneliti makanan-makanan apa saja sih yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk membuat senjata. Makanan mengandung apa saja yang sekiranya bisa dibikin untuk bom di dalam, untuk pistol, untuk senjata otomatis dan sebagainya. Ternyata hasilnya ini, ada vitamin A, vitamin C, fungsinya apa aja begitu ya. Seperti misalnya ini vitamin A, bagus untuk meningkatkan pertahanan di saluran pernapasan misalnya. Kemudian juga di sini ada zinc, seng begitu. Ini juga bagus untuk menyingkatkan, mempersingkat durasi sakit ketika kena flu. Nah, ini penelitian-penelitian, Masya Allah ada 260 penelitian lebih. Ini disimpulkan seperti ini. Nah, pada ini kita akan coba yuk yang lebih real, yang lebih membumi begitu dari penelitian tadi. Sekarang aplikasinya makanannya apa, dok? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, mikronutrien tadi, jadi dari zat-zat makanan yang dikandung oleh buah-buahan sayuran tadi bekerja di 3 area. Area pertama
bekerja pada sel epitel. Epitel itu sel-sel yang berhubungan dengan dunia luar langsung. Misalnya ada di kulit, kemudian ada di selaput, di mulut, ada di usus, begitu ya. Memperkuat pertahanan paling luar, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan zinc, gitu ya. Ada juga yang memperkuat tentara kita, tentara kita, tentara yang umum, yang tidak khusus. Jadi musuh apapun oleh tentara yang tidak yang umum ini, yang disebut dengan imunitas seluler. Ya, makanan tersebut yang mengandung vitamin A, vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin D, kemudian zinc, copper, selenium, dan iron. Nah, ada juga makanan-makanan, vitamin-vitamin yang khusus untuk memproduksi Kopassus, komando pasukan khusus, hanya untuk penyakit tertentu. Untuk penyakit hepatitis misalnya, untuk penyakit SARS-CoV-2 ini, kemudian untuk penyakit yang khas. Ini Kopassus yang dibuat. Nah, untuk Kopassus ini diperlukan vitamin-vitamin nih. Ya, vitaminnya vitamin A, B6, kemudian zinc, copper, kemudian selenium, folic acid. Jadi itu mungkin kalau secara singkatnya sahabat-sahabat semua, ada pertahanan luar, ada pertahanan secara umum, dan ada pertahanan Kopassus, komando pasukan khusus yang fokus pada hanya penyakit tertentu di mana dia mempunyai senjata. Ini pertemuan yang kemarin, sahabat-sahabat semua. Nah, ini penelitiannya yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi, punten kalau misalnya ini kalimatnya terlalu lebar, tapi akan saya sederhanakan, ya. Jadi, ada vitamin yang dikandung itu, ya. Ada vitamin yang larut dalam lemak, ada yang vitamin larut dalam air. Vitamin A, D, E, dan K itu vitamin larut dalam lemak, sehingga kadarnya jika berlebihan ini akan berdampak. Tapi kalau vitamin C, vitamin B begitu, andai kata kelebihan, ini akan dibuang dengan mudah lewat urin. Nah, sahabat-sahabat semua, ada nutrisi yang memang sangat berpengaruh terhadap sel darah putih, sel tentara kita, terhadap fungsinya. Yaitu diantaranya untuk sel B, sel T, kemudian sel B killer, kemudian netrofil lainnya, begitu ya, untuk mengeliminasi. Diantaranya untuk mengeliminasi, untuk memperkuat dari sel-sel tentara tadi, diperlukan vitamin E dan beta karotin. Nah, nanti kita akan lihat di mana aja itu berada, ya. Baik, ini terlalu teoritis, saya lewat dulu. Seperti misalnya begini ya, ini ada penelitian, nih, bagus menurut saya sih ya, ini aplikatif. Di sini dikatakan bahwa mengkonsumsi tomat itu mempunyai manfaat untuk adaptive immune function. Jadi adaptive immune function adalah fungsi imun yang khusus seperti Kopassus gitu ya, dan bisa mencegah infeksi. Kemudian juga lihat ini wortel. Wortel juga untuk regulate immune function, untuk mengatur di mana tentara itu terletak, di mana tentara itu dibagi-bagi. Kemudian untuk mengatur sebanyak mana tentara itu akan dikirimkan ke daerah konflik. Nah, itu diatur oleh zat-zat yang terkandung dalam wortel. Ya, di antaranya beta karotin. Ada juga untuk meningkatkan daya ingat dari tentara-tentara kita terhadap bentuk musuh. Jadi kan di dalam sel itu ada sel T memory namanya itu. Sel T memory itu yang mengingat, oh yang bentuknya seperti ini, yang melonjongnya seperti ini adalah musuh. Nah, itu disimpan tuh di dalam sel T memory. Ternyata sel T memory ini daya ingatnya itu bagus dan bisa dibantu dengan vitamin-vitamin yang ada di dalam jeruk. Itu kan sederhananya seperti itu, ya. Kemudian misalnya ada jagung. Jagung itu ternyata bisa memperkuat banyaknya bakteri-bakteri bermanfaat yang membantu kita di dalam mengatasi masalah-masalah saluran pencernaan.
ya. Jagung tuh, jagung. Yang di mekanismenya disebut melalui apa namanya? Aktivasi atau perbaikan dari prebiotik. Ya. Jadi itu sederhananya ya. Nah, kemudian ini ada penelitian bagus, ini tahun 2020. Tahun 2020 ini masih baru jurnalnya. Nanti akan saya coba sederhanakan ya, biar nggak terlalu rumit. Dari penelitian ini, mengumpulkan, ini sebuah penelitian review, yang mengumpulkan, Cing, katanya buah-buah apa aja yang sekiranya bermanfaat untuk meningkatkan tentara. Buah-buah apa aja yang ini bermanfaat untuk pengaturan di mana tentara itu diletakkan. Buah apa aja, sayuran apa saja yang sekiranya bisa meningkatkan Kopassus. Sayuran apa saja yang bisa meningkatkan daya ingat dari tentara-tentara kita terhadap musuh. Nah, penelitian itu mungkin simpelnya seperti itu, mudahnya teman-teman ya. Ini beberapa hasilnya telah saya rangkum seperti ini. Nih kan mudah ya teman-teman ya. Nih, sekarang semangka. Ini dipilih khusus yang banyak beredar di kita nih ya, di Indonesia. Ini misalnya semangka. Semangka ini ternyata mempunyai level dari lycopene yang sangat tinggi. Teman-teman, lycopene itu berfungsi sebagai antioksidan di tiga tempat, yaitu di dekat selnya, di dekat sel dilindungi agar sel itu nggak rusak, kemudian di dalam sel dia bekerja sebagai satpam, kemudian di dalam jalanan, di peredaran darah dia juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi lycopene ini mempunyai tiga area kerja, yaitu di jalan raya, di depan rumah, dan di dalam rumah, ibaratnya begitu. Kalau ada musuh di jalan raya, dia mempunyai kemampuan untuk melumpuhkannya. Kemudian di depan rumah kayak satpam gitu ya, kalau ada yang kira-kira membahayakan, dia bisa menangkal. Di dalam rumah, kalau misalnya ada musuh sampai ke dalam, dia juga bisa melindungi. Itu kurang lebih kerja dari lycopene. Lycopene ini selain di watermelon, di semangka, nanti kita juga akan dapatkan banyak sekali itu di tomat. Ya, tomat. Jadi salah satu di bagian akhir mungkin nanti akan saya sampaikan, ada yang disebut dengan jus ajaib. Jus ajaib ini bagus betul untuk sistem imun. Nanti kita akan sampai ya, pada jus ajaib itu kira-kira komposisinya buah-buah apa aja. Ini watermelon. Jadi semangka. Semangka ini mempunyai kandungan lycopene, kemudian ada vitamin C, vitamin A, dan vitamin B6. Kita tahu vitamin C, vitamin A, dan vitamin B6 tadi fungsinya adalah untuk imunitas seluler dan imunitas humoral, untuk tentara khusus dan tentara umum, ya. Jadi enaknya kan kayak gini makan teh ya, nggak usah makan dalam bentuk pil, makan teh melon gitu. Nah sekarang pepaya, kalau dilihat dari komposisinya, pepaya ini mengandung vitamin B, vitamin C, dan vitamin A. Ini juga sama, mempunyai peranan terhadap imun sistem. Memang yang diperlukan ini jumlahnya itu harus banyak ya kalau pepaya, karena dia lebih banyak mengandung serat dan air. Ya, kita lanjut. Pisang. Kalau pisang ini juga bermanfaat sama untuk menstimulasi sel darah merah, kemudian juga untuk menstimulasi sel darah putih, karena di sana itu ada kandungan zat besinya, walaupun tidak banyak. Kemudian juga dia bisa menurunkan tekanan darah, yaitu yang berisiko untuk jantung, begitu ya. Dia juga mempunyai kandungan antioksidan, yang mempunyai dampak atau efek terhadap penurunan kolesterol, gitu ya. Nah, ini teman-teman, berry, baik itu strawberry, raspberry, kemudian cranberry atau blueberry ya. Ya. Di sini saya dapat beberapa penelitian, saya pernah baca ada 6 penelitian tentang strawberry ya. Di sini ternyata strawberry juga mengandung lycopene. Jadi tahu kan lycopene itu yang disampaikan tadi? Jadi lycopene itu bisa menjaga sistem keamanan kita di jalan raya, di depan rumah, dan di dalam rumah. Dia mempunyai lycopene,
yang berfungsi sebagai antioksidan yang merusak gitu ya, bisa di pembuluh darah, di sirkulasi darah, bisa juga di membran sel, bisa juga di intrasel. Dan dari beberapa penelitian sudah jelas bahwa improvement of immunity. Jadi flavonoid, zat-zat yang dalam strawberry ini bagus sekali untuk meningkatkan sistem imunitas. Ada tiga penelitian yang saya baca, salah satunya adalah dari penelitian yang disampaikan di sini ya. Jadi Anurag pada tahun 2020. Jadi highest number of antioksidan. Jadi menurut saya sih ini apa namanya salah satu buah terbaik ya untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh melalui antioksidan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka jus strawberry bagus ya. Yang perlu dikoreksi apa? Yang perlu dikoreksi adalah pemakaian gulanya. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi jus strawberry setiap hari misalnya satu gelas, jangan salah, jangan menggunakan gula pasir. Kalau bisa menggunakan gula dari stevia, agar ini lebih alami dan tidak berpotensi ya untuk diabetes. Jadi saya titip betul nih, kalau misalnya para penggemar strawberry, di sini sudah bagus, antioksidannya sangat besar di sini. Kemudian kandungan vitamin B1, B6, B12-nya juga di sini bagus ya. Yang berikutnya adalah nanas. Cuma kalau nanas ini yang tinggi adalah kandungan vitamin C-nya saja ya. Kalau untuk lain-lain ini tidak banyak. Tetapi jika sahabat-sahabat semua mengalami adanya pembengkakan di kulit, pembengkakan di sendi atau pembengkakan di daerah manapun karena peradangan begitu, dengan mengkonsumsi nanas ini cepat bagus. Jadi untuk peradangan, pembengkakan yang bagus itu nanas, kemudian juga jahe merah. Ini yang pernah saya baca begitu ya, dan pernah saya lakukan juga pengobatan, ternyata memang ini hasilnya bagus. Yang selanjutnya adalah, nah ini brokoli teman-teman, brokoli ini sayuran ya. Sayuran brokoli ini penelitiannya banyak. Di sini aja saya sampaikan dua penelitian. Dua penelitian di sini. Jadi ada penelitian untuk sistem saraf, ada penelitian untuk pembuluh darah, ada penelitian untuk sistem imun, dan lain sebagainya. Brokoli ini banyak penelitiannya. Dan kalau boleh saya katakan sih, ini salah satu sayuran. Kalau tadi kan buah-buahan yang cukup keren, paling keren adalah strawberry ya. Nah, kalau ini sayuran. Sayuran yang keren juga adalah brokoli. Di sini ada kandungan kalium, natrium, kemudian magnesium, kalsium ya. Ini sangat bagus untuk pembentukan dan pemulihan sistem saraf. Dan ini juga bagus untuk pengaturan tekanan darah. Dan ini juga bermanfaat untuk sistem imun. Ya, di mana di sini dikandung adalah misalnya zinc, selenium. Selenium dan zinc kita tahu ya di peta tadi, dia bermanfaat untuk pembentukan tentara khusus dan tentara umum. Artinya sahabat-sahabat semua, konsumsi brokoli ini juga bisa meningkatkan sistem pertahanan tubuh kita. Jadi mari kita gunakan makanan sebagai obat, jangan menggunakan obat sebagai makanan. Nah selanjutnya ini teman-teman, kalau menurut saya sih ya, tadi kan ada yang mengandung likopein di depan ya, likopein. Nah, rajanya likopein sebetulnya ada di sini, ada di tomat. Ada 6 penelitian yang pernah saya baca. Ada juga yang kadarnya tinggi itu, likopein itu, likopein itu adalah antioksidan, pada biji anggur. Tetapi kan jarang kita makan anggur sengaja dengan bijinya begitu ya. Tapi kalau tomat, hampir selalu kalau orang makan tomat itu dengan bijinya. Jarang orang dipilihin makan tomat, bijinya dibuangin ya. Justru likopein itu banyaknya dikandungnya pada bijinya. Nah, sehingga pada satu butir tomat yang bijinya demikian banyak, ya, maka di sana dikandung likopein yang sekian banyak yang dikonsumsi secara langsung, secara segar. Ini ada cerita yang banyak yang saya peroleh ya selama tahun 2012. Saya menggunakan likopein ini untuk pengobatan berbagai macam misalnya gini, ada tumor jinak payudara.
andai kata diameternya itu kurang dari 1 cm, maka dengan preparat likopein, salah satunya yang terkandung dalam tomat, itu bisa mengecil tuh. Betul-betul bisa mengecil. Bahkan mereka yang mengalami pembengkakan, saat itu ada seorang anak perempuan gitu ya, abses di daerah paha sebelah kanannya, itu saya nggak pakai antibiotik, nggak pakai obat-obat yang lain, tapi pakai obat yang mengandung likopein. Ya, bagus sekali Masya Allah hasilnya. Syariatnya begitu ya. Dan banyak hal-hal menurut saya ini yang miracle di luar pembelajaran saya dulu di Fakultas Kedokteran. Ketika ya Qadarullah dulu pernah belajar tentang hal-hal seperti ini di salah satu universitas di China gitu ya. Di sini dipelajari. Nah, tentang likopein juga ternyata dipelajari. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat semua, likopein ini saya nggak mengatakan obat dewa gitu ya. Kalau di kedokteran ada kan obat dewa, yaitu steroid, prednison, dexamethasone begitu ya. Kalau menurut saya ini makanan-makanan yang sangat bermanfaat gitu ya. Jadi ini kandungan likopeinnya tinggi, likopeinnya tinggi, betul-betul tinggi menurut saya. Selain dari biji anggur ya. Karena biji anggur kita makan hampir nggak pernah dengan bijinya, tapi kalau tomat kita makan hampir selalu dengan bijinya. Baik, kita lanjut. Nah, ini jahe. Jahe ini pernah kita dua kali kita bahas. Di sini ada beberapa riset, diantaranya tiga riset yang saya kemukakan di sini ya. Oleh di sini Moradi tahun 2013, kemudian juga oleh Mowrey tahun 82, kemudian James et al. Tahun 99, dan penelitian lain pada tahun 2017, Gleb dan kawan-kawan. Nah, manfaat terbesar dari jahe adalah dia mempunyai efek terhadap penurunan kolesterol, kemudian juga mempunyai efek terhadap peredaan sistem, terhadap keadaan inflamasi. Jadi peradangan-peradangan, nyeri-nyeri begitu ya, ini jahe superior. Betul. Kalau misalnya teman-teman penggemar gitu ya, penggemar jahe, si jagur gitu ya, maka dengan mengkonsumsi jahe ini, peradangan-peradangan itu betul-betul mudah sekali untuk diatasi. Termasuk peradangan kronis misalnya karena asam urat gitu ya. Baik, kita lanjut. Ini juga banyak di kita kan? Ini banyak di kita. Penelitiannya ini saya sampaikan dua penelitian di sini ya. Jadi penelitian dari ini tuh apa, bunga kol ya? Bunga kol gitu. Bunga kol di sini. Jadi ada yang berpendapat bahwa bunga kol ini mempunyai kandungan magnesium, mengandung kalium dan vitamin C. Di sini komposisinya cukup banyak. Kemudian manfaat dari kandungan-kandungan yang ada di dalam bunga kol ini adalah menurunkan stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu kalau di dalam tubuh kena polusi, kalau dalam makanan ada pengawet, ada penyedap, dan lain sebagainya, maka itulah yang mengakibatkan di antaranya stres oksidatif yang berdampak pada kehancuran sel-sel yang ada di dalam. Singkatnya seperti itu teman-teman ya. Nah, dengan mengkonsumsi bunga kol ini, stres oksidatif tadi itu bisa dikurangi. Kerusakan-kerusakan dalam sel itu juga bisa dikurangi. Ini selanjutnya adalah wortel ya. Itu ya, carrot, wortel. Wortel mengandung beta karotin. Tadi di depan sudah saya bahas satu riset bahwa ini bagus untuk sistem regulasi. Regulasi pengaturan. Jadi kalau ada tentara akan dikirim ke daerah mana, daerah konflik yang besar ya, sebagian diatur oleh kandungan dari beta karotin. Kalau misalnya ada jumlah tentara yang dikirim harus berapa banyak ke daerah tertentu, diantaranya diatur oleh wortel. Ya, tanda kutip ya, maksud saya bukan wortel yang ngaturnya, oleh kandungan-kandungan yang ada di wortel. Ini penelitian baru tahun 2020 dan tahun 2019. Artinya, wortel mengandung zat-zat yang berguna untuk pengaturan sistem imunitas. Wortel juga untuk mengatur kadar gula darah dan tekanan darah, ya. Karena di sini mengatur juga kadar insulin yang ada di dalam darah.
Jadi boleh saya katakan sih kalau wartawan mungkin sebagai manajernya begitu ya, yang ngatur-ngaturnya supaya alokasi dari tentara-tentara tersebut sesuai dengan sasaran. Nah, selanjutnya adalah spinak, bayam dan bayam ya. Ini juga sama, ini kandungan vitamin K, vitamin C dan vitamin E-nya juga di sini cukup banyak. Hati-hati pada asam urat. Oke. Nah, ini pada bagian akhir yang ingin saya sampaikan nih. Ini ada menurut saya sih ya, teman-teman, ini salah satu bentuk jus. Jadi, salah satu bentuk jus, ini kadarnya telah saya coba hitung ya. Dalam satu gelas komposisinya seperti ini. Jadi 5 lembar daun bayam segar, boleh apel merah ataupun apel malang seperti ini ya. Kemudian tomat yang masih mengkal, 1 buah dan gula aren. Ini dikonsumsi 2 kali sehari, insya Allah bagus. Kalau kita lihat dari irisan ilmiahnya tadi begitu banyak ya. Ketika kita berbicara tentang likopein, boleh nggak jus lain? Ada. Kombinasi antara stroberi dan wortel. Saya juga pernah buat tuh. Stroberi dan wortel. Insya Allah itu enak juga. Apalagi kalau tambah gulanya, gula aren atau gula stevia. Kalau gula aren, saya pernah nyoba itu terlalu gurih. Bagusnya dengan gula stevia. Nah, itu sahabat-sahabat semua. Kaitan dengan makanan, buah-buahan, dan sayuran yang secara riset itu mempunyai hasil yang bagus terhadap pembentukan sistem pertahanan tubuh kita. Baik, begitu teman-teman. Mudah-mudahan tercerahkan ya. Kalau 2 pekan kemarin kan kita bahasan tentang teori, begitu ya. Nah, sekarang bahas tentang kenyataannya. Begitu mungkin. Nah, ya ini masalahnya jumlahnya nih, sekilo masing-masing wortel misalkan, bagaimana ini makan supaya komplit? Karena kalau kita lihat tadi Allah sudah memberikan banyak nutrisi-nutrisi lewat sayuran, buah-buahan, tapi jumlahnya ini apa, sekarung atau gimana? Ya, apa, kalau kebanyakan, misalkan kebanyakan stroberi, nanti apa efeknya, mulesnya, dan gimana tuh? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus, A. Karena dengan jumlah yang berlebihan pun bukan bagus. Ini juga bisa menimbulkan efek. Kalau dilihat dari beberapa olahan yang pernah saya dapat dari teman-teman spesialis gizi klinik, untuk jus, misalnya untuk jus stroberi ini saya coba baca di sini ya. Untuk jus stroberi itu kurang lebih sekitar 8 butir stroberi yang dijus untuk menjadi sekitar 200 cc dengan air. Diusahakan dengan menggunakan gula stevia atau gula low kalori lainnya. Mangga silakan. Nah, kemudian untuk tomat nih, tomat. Masih ingat minum ya, kita makan bareng dulu kan makanan tomat, mentimun gitu. Ini bagus untuk imun. Padahal dulu sebelum COVID ya kita. Jadi setengah piring itu rata-rata punten teman-teman ya, kalau misalnya nanti ada umroh haji gitu kan, berlimpah tuh tomat sama mentimun. Itu kan bijinya banyak banget. Hampir jarang orang makan mentimun tanpa bijinya. Di biji itu kan likopeinnya sangat tinggi. Kalau misalnya kita sedang di daerah yang memang memerlukan daya tahan tubuh yang bagus ya, satu piring itu tomat dan mentimun itu setiap hari itu jumlahnya sudah cukup. Satu piring tomat dan ketimun. Ya, setengah tomat, setengah timun. Yang waktu dulu itu, Ak. Nah, itu ternyata kalau kita lihat kandungannya, kadar likopein B1, B6, B12, kemudian vitamin C dan Cooper itu bagus, cukup untuk kebutuhan satu hari. Jadi istilahnya ketika tentara kita ingin membuat senjata, persiapan bahan bakunya ada gitu, A. Jadi 8 butir stroberi pakai air 200 cc, 200 tanpa gula lah ya. Kalau mau pakai gula stevia teh apa dong yang
buah pemanis yang didapat dari tumbuhan, tumbuhan itu perlu kecil ya. Iya. Tumbuhan min kayak gitu ya. Tumbuhan. Oh, ada yang jual yang gitu teh ya? Ada, ada yang jual. Dan di kita juga insya Allah akan nanam di kebun tanaman obat di Eko 3. Kita sudah beli benihnya itu dari Malang. Sekarang lagi dibiakan. Mudah-mudahan nanti kita punya kebun stevia. Itu lebih sehat ya, insya Allah. Itu lebih sehat. Dan tanpa apa-apa itu. Sudah baik. Terus satu piring tomat dan ketimun. Ya. Ya. Ini kalau hanya ini aja nggak pakai nasi cukup nggak nih? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Jadi klausal tadi imun booster itu baru dikonsumsi setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi. Jadi setelah pakai baju, pakai celana, baru kita pakai kopiah, baru kita pakai aksesoris lainnya. Intinya seperti itu mungkin. Siap. Lanjut. Oh itu juga dok, AA lihat penelitian tentang tomat ini terutama bagi laki-laki yang 55 tahun ke atas kan peluang kena prostatnya meningkat tuh ya. Nah ternyata di tomat ini ada lycopene ya, kalau nggak salah ya. Yang itu sangat membantu untuk bisa menstabilkan prostatnya ya. Kalau udah bengkak katanya jadi bisa mengecil prostatnya ya. Jadi betul lah, ini pengalaman yang saya ungkapkan tadi dari tahun 2012 selama saya jadi dokter bedah menggunakan lycopene. Lycopene yang saya gunakan dari ekstrak biji anggur dan ekstrak biji tomat. Dan itu nyata untuk tumor-tumor yang ukurannya masih kecil atau tumor yang untuk tumor yang ukurannya di bawah 1 cm atau betul-betul bisa hilang. Nah, untuk prostat betul juga ini ada obat tertentu yang sekarang yang diproduksi di Yale University di Amerika. Itu komposisinya adalah lycopene. Dan lycopene yang dia formulasikan itu dari biji tomat. Betul, A. Jadi menurut saya sih ini obat yang memang apa? Murah gitu, tomat itu kan murah dan enak, makanya bisa dijadikan sebagai pengganti pel-pel seperti itu, A. Siap. Lanjut. Ada beberapa pertanyaan boleh, A? Kita masuk ke pertanyaan ya. Kela itu jus-jus tadi gimana jus? Oh iya. Jadi jus itu saya peroleh rumusnya ketika dulu sekolah di luar. Ada salah seorang dosen yang dia punya pengalaman mencampur, mengkomposisikan beberapa buah dan sayur. Di antaranya buah apel, ada apel merah ataupun apel hijau, boleh silakan satu buah. Kemudian juga tomat itu yang masih mengkel, dia bilang. Kemudian satu lagi daun bayam 5 lembar gitu. Itu dijus, dijadikan satu gelas. Itu beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, itu menjadi salah satu protokol untuk pengobatan wasir tanpa operasi yang saya lakukan, Ternyata itu Masya Allah bagus, syariatnya ya, syariatnya Masya Allah itu bagus. Jadi kalau di pernah mungkin sahabat-sahabat menderita wasir, hemoroid begitu ya, jus ini adalah salah satu terapinya. Saya kadang-kadang nyebut jus ajaib gitu, soalnya efeknya Masya Allah bagus. Coba diulangi apa aja, gelas. Jadi ya tomat satu. Kemudian apel, boleh apel Malang, boleh apel merah, tapi yang paling bagus sih apel yang hijau itu, apel yang apel Malang itu. Kemudian daun bayam itu 5 lembar, boleh ditambah misalnya gula aren. Kalau ditambah gula stevia atau gula jagung juga boleh. Hasilnya insya Allah bagus. Untuk apa itu? Kalau saya baca sih kan komposisinya itu di sana yang dominan itu ada 4. Lycopene di sana dominan juga, kemudian zinc juga, selenium juga ada, sama vitamin B1, B6, B12. Nah, itu bagus berfungsi untuk perbaikan pembuluh darah, kemudian pemberikan sistem enzim. Yang saya baca begitu, A.
Kalau penyakitnya, penyakit apa yang terbantu oleh jus itu? Ya, penyakitnya diantaranya kolesterol, kolesterol yang tinggi begitu, kemudian juga gangguan pembuluh darah seperti varises, termasuk varises di sini, gangguan pembuluh darah di sini adalah gangguan pada wasir. Kemudian ada kalau mungkin orang bilang itu apa namanya luka-luka di usus gitu ya. Kalau kita bilangnya misalnya stomatitis, itu juga bagus untuk dengan menggunakan jus itu. Berapa galon sehari meminumnya? Nah ini ya, ini pengalaman aja ya, jadi bukan riset ilmiah ya. Saya belum dapat riset ilmiahnya. Tapi kalau pengalaman yang saya sampaikan kepada pasien-pasien, rata-rata 3 gelas jus itu per hari bisa menurunkan angka kejadian jadi bengkaknya wasir itu dalam 1 minggu, A. Jadi sehari 3 gelas. Biasanya punten saya lakukan terapi ini selama 2 bulan dengan jus gitu, A. Insya Allah ini lebih nyaman. Terus yang wasir itu ambeien ya? Ya, betul, A. Ambeien, A. Yang ambeien-ambeiennya itu kan ada beberapa tingkatan katanya ya. Ya. Yang tapi untuk seluruh tingkatan ini bermanfaat ya. Ada 4 tingkatan dari wasir ini. Semuanya itu di bagian paling atas adalah diet management, pengaturan makanan. Jadi sebetulnya kunci pengobatan wasir itu bukan obat, bukan operasi, bukan suntikan. Ada 2 kata kunci untuk pengobatan wasir, yaitu diet management terapi dan lifestyle management. Jadi pengaturan makanan dan pengaturan kebiasaan. Betapa banyak yang udah dioperasi juga, beberapa kali operasi dengan stapler, dengan segala macam. Kalau pola makannya itu nggak diatur, kebiasaan duduk lamanya itu nggak dikendalikan, jadilah gitu. Emang kenapa orang jadi ambeien itu makan apa aja dia, bubuk serbuk kayu atau apa? Serbuk mesiu. Jadi orang itu bisa ambeien ada 2 faktor besar, yaitu faktor pertama adalah faktor risiko, misalnya dia mempunyai kebiasaan yang mengakibatkan, yang saya baca itu mengakibatkan konstipasi yang kronik, jadi susah buang air besar, misalnya malas makan sayuran, malas makan mengandung serat, kemudian minumnya kurang, BAB-nya itu kadang-kadang dirapel 3 hari sekali baru BAB, itu kan konsistensi feses keras. Akibatnya dia harus strain, mengedan. Akibat mengedan maka aliran darah balik itu tertahan. Akibat mengedan juga maka usaha untuk mendorong itu lebih kuat. Artinya kemungkinan terjadi bengkak dan terjadi sliding of anal canal namanya itu. Jadi anal penyangga anal canal itu bisa melorot gitu dan itu mempermudah. Di antaranya itu, A. Iya. Kalau teman-teman mungkin nanti memerlukan diskusi khusus tentang terapi hemorit tanpa operasi, insya Allah mungkin di kelas khusus kita akan bahas. Karena qadarullah saya mempunyai pengalaman di klinik ini kurang lebih selama 9 tahun melakukan tata laksana wasit tanpa operasi, dan alhamdulillah masih di angka 82%-an lah angka kesembuhannya. Cukup tinggi. Jadi ini bagian knalpot ini luar biasa pentingnya ini ya. Jadi bukan hanya ngebagus-bagus bibir. Tapi kalau knalpot kurang ditata juga, waduh, namanya DTA nih, derita tiada akhir. Ya, mudah-mudahan pekan depan di kelas khusus, kalau misalnya sahabat-sahabat memerlukan terapi hemoroid tanpa operasi, yaitu dengan diet management terapi dan lifestyle management, insya Allah saya sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak pasien-pasien untuk itu, dan qadarullah Allah memberikan kesembuhan. Ya, rekan-rekan sekalian, ini serius ya. Kita suka memikirkan input. Padahal manajemen output juga ini hal yang sangat penting ini, serius ya. Manajemen output jangan dianggap remeh, karena ini merupakan bagian karunia Allah yang harus disyukuri. Disyukuri itu artinya benarlah kita di dalam mengelola masukan dan pengeluaran ini. Saya mohon maaf ini ya, karena mendengar kemarin ada yang begitu menderita karena tidak, ya itu, mau BAB itu jadi sesuatu yang harusnya disyukuri menjadi sebuah penderitaan. Nah, sementara ini satu butir tomat, 1 butir apel, terus 5 lembar daun bayam.
5 lembar daun bayam ya, dicuci dulu. Jangan lupa harus ada gelas ya. Karena ini yang penting di jus gulanya mah. Kalau mau pakai gula boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Ya. Pakai gula aman minimal 3 kali sehari ya. Kalau bisa gitu ya. Ya, betul, Kak. Selama 2 bulan atau 2 bulan kena nyengir keras itu kena pot kan? Ya, kalau terapi yang saya lakukan itu dengan diet manajemen terapi dan pengubahan pengaturan pola makan dan pengaturan kebiasaan, ditambah salah satunya dengan jus itu, rata-rata 2 bulan itu paling tidak grade-nya itu sudah turun, A. Yang tadinya dari grade 2 menjadi grade 1, dari grade 1 misalnya menjadi grade 0. Dan itu nyata, A, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini ada nggak jus buat penurun kolesterol ya? Ya, sebetulnya kolesterol itu bisa diturunkan dengan berbagai macam komposisi yang ada di dalam buah-buahan. Untuk buahnya, yang paling bagus yang pernah saya baca ini adalah ada tiga nih, A. Ada tiga. Satu tadi stroberi, yang kedua tomat, yang ketiga adalah pisang. Cuma kalau pisang, hati-hati pada mereka yang mempunyai kadar kalium tinggi. Kadar kalium tinggi misalnya pada penyakit gangguan jantung tertentu, ini pisang nggak boleh terlalu banyak. Pada penyakit jantung tertentu, nggak semua penyakit jantung. Nah, untuk sayurannya yang terkait dengan kolesterol ini ada empatnya. Yang pertama adalah brokoli, yang kedua bunga kol. Brokoli, bunga kol, ternyata mirip-mirip ya. Brokoli, bunga kol, kemudian di sini tomat. Dan yang keempat, apa ya? Oh, bit, ah, cuma bit ini jarang di kita ya. Bit, bit. Bit yang merah. Merah. Di luar negeri banyak. Ya, di kita jarang gitu ya. Baik, baik, baik. Oh ya, ini ayah saya dulu pakai pepaya mangkel, dok, buat kolesterol. Wah, kenapa ada pepaya mangkel sekarang? Ya, pepaya yang belum matang pisan, ah. Seperti oh, di tomat jus. yang, ya tomat yang dianjurkan juga tomat yang masih mentol, bukan yang sudah terlalu matang, Pak. Mungkin komposisinya berbeda nih, perlu saya baca lagi ini di dalam apa bedanya tomat mentol sama tomat yang sudah matang gitu. Baik, silakan kalau gitu, dok. Ya, pertanyaannya banyak, Kak. Kita ya, coba satu per satu ya. Yang ya, yang paling memungkinkan dijawab. Ya, baik. Di Zoom ini ada 22 pertanyaan. Di FB, di IG ada 19. Baik. Kita akan satu dulu ya. Ada pilih. Oh, dok, bagaimana caranya membersihkan sayuran-sayuran tersebut dari pestisida? Ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi, teman-teman. Dok, pertanyaannya semuanya bagus, dok. Siap, jadi kalau disebut bagus, nanti yang lain kayak nggak bagus, ya nggak? Ya, baik, baik, Kak. Untuk menghilangkan berbagai macam jenis pestisida, termasuk jenis mikroorganisme yang berbahaya, caranya, teman-teman, masukkan sayuran atau buah-buahan tersebut dalam suatu wajan, ya. Kemudian, teman-teman, gunakan ozon. Ada ozon generator yang kecil tuh, ozon generator yang seperti teman-teman mungkin pernah lihat untuk oksigen untuk akuarium yang ngebek seperti itu. Nah, masukkan ozon ke sana cukup 2 sampai 3 menit. Dari beberapa penelitian yang saya dapat itu sudah rilis, sudah lepas dan sudah bisa dianggap itu bersih. Itu ada alatnya yang kayak gitu, dok. Cik ya. Atau dokter beli nanti ditayangkan terus kita nanti bantu bagi yang susah, kita kirim ke rumah masing-masing. Oh iya, baik. Mungkin nanti dibantu. Karena kan, iya, dibantu oleh tim nanti, ya. Karena akhirnya ini penting sekali ya, pestisida dan bakteri supaya bisa kita makan, jangan sampai nambah penyakit. Bagus, baik, lanjut, Jok. Baik, Jok, Jok. Mudah-mudahan nanti Pak Wagi monitor. Pertanyaan berikutnya, dari dok, kalau gula stevia itu gula apa? Bagaimana kalau pakai gula jagung?
sahabat semua, memang gula stevia itu bukan gula yang lama, ini masih baru. Sebetulnya bukan gula kalau stevia itu, karena gulanya itu nol. Tapi stevia itu adalah pemanis. Punten kalau saya tadi salah katakan. Stevia itu adalah pemanis, bukan gula ya. Jadi itu berasal dari daun-daunan yang perdu, itu dari daunnya itu ketika direndam itu sudah manis. Nah itu bisa digunakan. Sekarang juga ada produksi dari beberapa produksi makanan yang sudah mengemas stevia itu dalam bentuk saset. Kemudian, dok, bagaimana pengaturan konsumsi buah-buahan supaya tidak berefek pada lambung? Nah ini bagus, pertanyaan bagus. Punten. Iya, nggak apa-apa, jangan minta maaf ke Jadi teman-teman, karena tubuh ini mempunyai keteraturan, ya, kita lihat komposisi dari masing-masing buah-buahan. Contoh, buah-buahan yang mengkal atau buah-buahan misalnya pineapple, pineapple? Nanas. Aduh, lupa. Nanas. Ingat di Subang aja, Kang Faruk. Pineapple ya, nanas. Itu kan kadar pH-nya itu rendah. Jadi bagusnya sebelum mengkonsumsi nanas, lambung kita itu dalam keadaan isi, ya. Nah, bagaimana dengan buah-buahan yang lain? Buah-buahan yang lain itu tidak terlalu banyak aturan ya. Yang jelas teman-teman bisa mengkonsumsi bagusnya buah-buahan tersebut pada malam hari sebelum tidur. Bagusnya pada malam hari sebelum tidur, atau misalnya kalau pada pagi hari mengkonsumsi beberapa jam setelah makan. Ada juga yang berpendapat makan buah itu sebelum makan, mangga silakan. Yang jelas mah makanan buah yang tidak terlalu merangsang diusahakan itu dalam kondisi perut terisi begitu. Dok, kalau tadi teh pakai juicer atau blender? Pakai blender bagusnya, yang saya tahu pakai blender. Kalau pakai juicer itu kadang-kadang nggak hancur semua. Susahnya itu di daun bayamnya, kalau pakai juicer. Kalau untuk pakai blender, daun bayamnya itu bisa bersatu gitu, Oh iya, betul. Iya. Ini ada pertanyaan, pakai juicer, pakai blender katanya. Iya. Kemudian, untuk penyakit tumor, sebaiknya makan banyak buah dan sayur apa? Menurut pendapat saya sih, dari beberapa yang saya baca, bagusnya yang mengandung banyak likopein, yang kedua, banyak yang mengandung antioksidan yang lainnya. Yang banyak mengandung antioksidan dan salah satunya jenis likopein yang tadi saya sebutkan. Untuk sayurnya tadi ada 4 macam, ya, dari mulai brokoli, kemudian juga bunga kol, kemudian di sana juga ada root beet ya. Kemudian dari buahnya ada strawberry, kemudian di sana juga ada tomat. Kalau misalnya teman-teman ada mengkonsumsi mentimun seneng ya, menurut saya bagus lagi gitu ya. Bijinya banyak. Ya. Nah, dokter. Ya. Ini sekarang banyak juga yang katanya vitamin yang isinya buah-buahan tadi. Jadi mana yang lebih efektif, makan vitamin yang udah langsung isi buah-buahan? Apa bedanya dengan makan buah-buahan betulan? Oh iya. Ini bagus kan pertanyaannya? Bagus banget. Iya. Jadi antara bagus banget gitu, dok. Iya. Ada sekarang suplemen yang mengatakan mengandung 100 jenis buah. Ada yang mengatakan 50 jenis buah. Ada suplemen dalam satu kapsul. Pertanyaannya adalah ketika kita mengkonsumsi buah segar, bukan hanya zat aktif yang ada di dalam buahnya saja, tetapi kita juga dapat cairannya, kita juga dapat seratnya, kita juga dapat kulitnya. Karena di kulit itu, kulit buah itu rata-rata mengandung pektin namanya itu. Pektin itu sangat bermanfaat untuk mempermudah defekasi, biar setoran pagi itu lancar. Pektin namanya itu. Nah, itu kemungkinan tidak dikandung dalam
apa namanya, dalam bentuk suplemen, dalam bentuk kapsul seperti itu. Jadi menurut saya kita dididik dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai gigi geraham yang lebih banyak untuk mengunyah sayuran dan buah-buahan. Sebaiknya sih menurut saya gunakanlah buah-buahan segar. Ya, yang punya halaman ya, ayo mulai nanam tomat, wortel, terus bayam. Tadilah yang ringan-ringan, yang cepat-cepat panennya dan rada lama. Ya alhamdulillah itu di halaman kebun di Eko 2 yang belakang rumah itu, dok, yang hanya berapa meter itu ya, ada terong, ada beberapa yang buah-buahan yang terus-menerus bisa dipanen itu. Ya. Masya Allah. Yang penting kita coba untuk, karena untuk menanam itu kan harus istiqomah dan harus punya rasa sayang pada tumbuhan itu biasanya bagus, ah. Ada rasa sayang nyambung gitu. Iya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tapi ngomong-ngomong tinggal 3 menit nih, dok. Iya, iya. Itu, dok, terapi untuk kolesterol dan hipertensi sebaiknya konsumsi apa saja? Supaya menguatkan obat kimia yang harus konsumsi. Ya. Untuk hipertensi itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada hipertensi esensial dan non-esensial. Artinya, kalau hipertensi esensial, kalau kita lihat dari karakternya sih, kemungkinan besar selama hidupnya dia itu akan terus berdampingan dengan hipertensi itu. Nah, sehingga pengobatan dalam sayuran dan buah ini sangat menolong. Untuk buah, ada 2 jenis yang saya dapat nih, A. Yang pertama, star fruit. Belimbing. Di sini belimbing. Nah, untuk banyaknya belimbing ini dikonsumsi harus agak banyak ternyata. Kalau di sini 150 gram. 150 gram itu lumayan banyak, Ibu ya, Pak. Jadi 150 gram itu mungkin seper 6 kilo, Dok. Ya, mohon, Pak. Sebenarnya mungkin sekitar 2 butir ya, 2 buah yang sebesar sini ya. Pokoknya kira-kira 150 gram. Bisa ditimbang mungkin ya, tergantung dari berat. Per hari selama tiap hari. Tiap hari. Itu untuk buah. Kemudian untuk buah lagi, ini saya belum dapat yang penelitian yang bagus ya. Kemudian untuk sayur ada 3 di sini. Yang pertama adalah seledri. Oh, itu bisa ditanam tuh seledri ya. Yang kedua brokoli. Oh, ini brokoli juga masuk, teman-teman ya. Yang kedua brokoli. Brokoli, seledri ya. Terus belimbing, dan waktunya habis. Oh iya. Jam 6. Lagi belajar disiplin nih, Dok. Siap, Pak. Para pendengar yang budiman, terima kasih ke Dr. Asep. Secara khusus acara ini sudah selesai, insyaallah. Kajian ini bagi saya sangat menarik ya, sangat menambah wawasan, karena ilmu kesehatan adalah ilmu dari Allah juga, dan Rasulullah adalah seorang yang sehat. Jadi sehat itu sunnah Nabi, terlepas kita diberikan sakit atau tidak ya, tapi berusaha sehat dengan ilmu yang benar, dengan niat yang benar, supaya sehat kita semakin kuat mengabdi ke Allah. Terima kasih Dr. Asep ya. Dan bagi teman-teman yang masih suka dialog, bisa dilanjutkan di Zoom ya. Kasih tahu linknya Pak Faruk Punten. Demikian, dokter, kita tutup dulu ya yang resminya nih di semua jaringan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di Zoom AA. Tunaikan zakat, ya. Sedekah, wakaf, dan bantu sesama, kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya, buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya, ada via transfer bank,
virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap satu tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20 ribu mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap satu tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20 ribu mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap satu tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20 ribu mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran.
Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap satu tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20 ribu mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi.